Setelah memahami cara menghitung keliling bangun datar, sekarang waktunya si kecil belajar menghitung luas bangun datar. Yuk, Moms, bantu si kecil belajar menghitung luas bangun datar. Simak materi belajar di rumah hari ini ya. Dimas mempunyai selembar kertas karton berbentuk persegi. Setelah diukur, ternyata panjang sisinya 95 cm. Hitunglah luas karton tersebut. Rumus untuk mengetahui luas persegi adalah sisi dikalikan sisi. Maka, untuk mengetahui luas kertas karton milik Dimas, hitung 95 dikali 95. Bisa gunakan perkalian bersusun seperti ini ya. Hasilnya 9025. Berarti, luas karton tersebut 9025 cm persegi. Kebun Pak Gatot berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 75 meter dan lebar 45 meter. Berapakah luas kebun Pak Gatot? Untuk mengetahui luas persegi panjang, bisa dihitung dengan rumus panjang dikali lebar. Berarti, hitung 75 dikali 45. Hasilnya 3375. Berarti, luas kebun Pak Gatot adalah 3375 meter persegi. Berapakah luas peki RS? Perhatikan baik-baik gambar soal. Diketahui bangun berbentuk jajar genjang. Di sisi panjang atau alas panjangnya 18 cm. Kemudian diketahui tinggi jajar genjang 12 cm. Rumus luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Berarti hitung 18 dikalikan 12. Hasilnya 216. Luas jajar genjang tersebut adalah 216 cm persegi.